Hai teman-teman, hari ini aku mau menjelajah ke hutan di Toka Life World. Kamu tahu nggak di mana tempatnya? Yuk kita cari di mana hutan di Toka Life World. Nah, di sini teman-teman tempatnya. Kita ke sana ya. Kita sudah sampai di hutan Toka Life World. Teman-teman, saya perkenalan dulu ya. Namaku adalah Bulan, bocah petualang. Nah, pada hari ini aku mau belajar hutan yang ada di sini. Nanti kita mau belajar ada apa saja ya di sini. Jadi ikuti saya ya. Nah, yang pertama ini kita lihatkan di atas sini ada dua buah hewan. Ini namanya hewan apa ya? Oh, ada yang tahu? Ini seperti walai. Ini namanya hewan koala. Kemudian yang ini menggantung. Apakah kamu tahu ini hewan apa? Ini adalah kelelawar vampir. Coba kita pegang yuk. Kita pegang kelelawarnya. Dia dipegang kayak gini, guys. Wow, dia udah vampir dan dia bisa terbang. Kita biarkan dulu ya, biar dia tidur dulu. Sekarang kita tetap berjalan ke sana. Nah, nanti menemukan apa? Hey, lihat di atas itu. Yuk kita naik ke atas. Hop. Satu lagi. Hop. Ya. Akhirnya kita sampai juga. Nah, ini lihat teman-teman, ini juga ada hewan lagi. Ini seperti kera. Kalau kita pegang keranya, ini kera. Kera yang tinggal di hutan ini. Hei, nama lo siapa? Lucu sekali ya keranya. Kan di sini ada alat apa ya? Sana ada burung. Hei burung, ngapain kau di sana? Ada telurnya ya di sana ya. Kita lihat apakah ada telurnya. Kita naik pohon yuk. Bisa teman-teman ternyata. Enggak bisa. Ambil burung. Burungnya. Teman-teman tahu ini namanya burung apa? Teman-teman tahu ini namanya burung apa? Burungnya apa? Paruhnya panjang sekali ya. Dan di situ dan ini namanya adalah sarang. Sarang burung. Ya teman-teman, ya. Kita kembalikan aja nih burungnya. Ya, ya. Istirahat ya. Selanjutnya kita lihat ke bawah. Hewan apa ini ya? Lucu sekali. Jangan lari. Hey.
lagi uangnya. Kita mau jalan lagi ke sana. Oh, pemandangannya indah sekali. Wow, aku menemukan burung lagi. Burung, kamu sedang apa di situ, burung? Burungnya ingat teman-teman, dia mau dipegang, nggak lari seperti hewan tadi. Ya, naik ke atas ya. Di situ ada hewan apa lagi? Burungnya kok nggak mau pergi ya? Mental aku melulu. Yuk, kita naik. Yuk. Ini hewan apa teman-teman? Kamu tahu ini hewan apa? Sepertinya aku tahu hewan ini. Ini seperti kunang-kunang. Hewan ini kalau malam bisa menyala tuh. Lihat tuh bawahnya tuh. Itu bisa, bawahnya bisa nyala tuh. Kalau malam ini namanya kunang-kunang, teman-teman. Ya, teman-teman. Ya ini ya, apa ini? Kita lihat. Hop. Kita sembunyi. Kaget aku. Coba lihat. Kaget aku. Menyenangkan sekali. Coba kita lihat ini bisa duduk enggak? Oh bisa. Oh ini rumah pohon. Ada toiletnya di dalam. Bisa ke sini ya. Kita turun, di bawah sini ada apa? Oh, di sini ada tempat. Apa ini? Tempat peralatan. Ini kok bagus sekali ya rumah pohonnya. Ya, itu ada hewan lagi teman-teman. Kita lihat. Wow, ini ada kupu-kupu. Yeay, kupu-kupu yang lucu. Kemana engkau terbang? Datang beneran kupu-kupunya teman-teman. Hinggap di sana. Kupu-kupunya di sana ternyata. Terus ini apa nih? Kok banyak sekali. Wow, ini adalah lebah. Tuh lihat teman-teman, di situ namanya sarang lebah. Di situ ada madu dan madu itu bisa dimakan. Oh, ini ratu lebahnya ini. Eh, ratu lebah, kamu sudah punya madu apa enggak? Kalau ada aku minta dong. Madumu kan enak sekali. Ya, ambil madunya. Yap. Terima kasih ratu lebah, sudah memberikan aku madu. Kita coba makan madunya. Nyam 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 nyam. Wow, lezat, manis sekali teman-teman. Madu itu selain manis juga menyehatkan. Untuk hari ini kita cukup ya teman-teman untuk mengenal hewan-hewannya. Besok kita coba lagi untuk menjelajah di dunia Top Kalasan.